Sampai juga di Solo. Kita mau jalan-jalan terus buka puasa di sini. Masjid Agung Surakarta adalah pusat kebudayaan Islam di Solo. Dibangun oleh Pakubuwono III tahun 1749. Saat Ramadan, banyak hal dilakukan di sini, seperti buka puasa bersama, kutum, dan pengajian. Selain budaya, Solo memiliki kuliner khasnya yang menawarkan cita rasa unik dan menggiurkan, seperti lenjongan, sup ayam Solo, gendar pecel deso, dan kuliner khas lainnya. Pesona kota Solo saat Ramadan menyimpan serangkaian cerita tak terlupakan bagi kami. Tentang budaya, kearifan lokal, dan keberagaman Indonesia.